Waduh, dan nyalip masal nyelonong wae. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Motovlog Medok. Oke, kali ini malam ini kita mau ke keliling Malioboro, guys. Ini ceritanya kan malam minggu, guys. Sekarang nggak tahu ini masih kebagian malam minggu nggak? Aduh. Ini kita sekarang berada di Jalan Jogja Solo ya guys. Cuman kita arahnya ini ke barat ya, bukan ke arah Solo ya. Kalau ke arah Solo kan aku salah jalur ya. Jalannya spilur. Jalannya sepi. Sekarang jam 10:30, guys. Jalannya wis udah nggak macet. Kalau malam minggu itu kalau baru jam 7, kalau sekarang habis maghrib sampai jam 9 itu biasanya macet nih jalan. Oh ya, pas hijau. Langsung gas-gas. Jalannya sepi lur. Kena lampu merah nih. Malam minggu yang gabut, guys. Depan plat R mbaknya ini. R-nya mana ya? Oke, jo. Inilah guys, posisi di kota ya. Jadi paling 100 meter udah lampu merah lagi. Gak tahu ini dingin ya guys. Jarang keluar malam, jadi sekali keluar malam berasa dingin. Oke guys, ini di depan kita Tugu ya, Tugu Jogja. Atau kita sudah mau menyampai ke Tugu Jogja, nanti kita belok kiri. Biasanya di Tugu Jogja ini ramai guys kalau malam minggu. Kalau malam ya, kitaran jam 10 ke atas. Ini kan biasanya pada hunting atau hunting foto-foto gitu guys. Ini kita belok kiri ya. Oke. Ini dia guys. Ini belum Malioboro ya guys. Riding galau santuy. Aduh, dinginnya guys, minta ampun.
Oke guys, di depan itu Jalan Malioboro guys. Tapi kita belok kiri ya, nggak bisa lurus kecuali becak. Kita belok kiri terus nanti putar balik, baru kita nyampe ke Jalan Malioboronya. Oke, perjalanan 10 menit sudah. Barbar. CBR. Oke, pas hijau kita langsung ambil kanan. Di sebelah kanan itu parkiran ya guys, parkiran motor, mobil juga bisa ding. Tinggal belok kiri, kita sudah sampai di Jalan Malioboro guys. Oke, kita sudah di Jalan Malioboro guys, dan seperti inilah kondisinya setelah new normal ya. Jadi sebelum new normal itu, atau pas lagi PSBB itu, ini apa, warung-warung di sini itu nggak ada yang buka, dan toko-toko yang buka paling cuma beberapa, dan juga kayak Delman dan becak bentor ini nggak ada di sini pas lagi PSBB ya. Jadi apa ya, pas lagi PSBB itu suasana sini itu kayak kosong gitu loh guys. Kalau sekarang kan kayak gini kayak rame gitu ya. Tapi pas PSBB itu benar-benar kosong guys, nggak ada becak, orang jualan di pinggir jalan itu juga nggak ada. Paling yang di toko-toko itu, dan paling juga hanya beberapa yang buka. Ini kalau kita lewat jam-jam 7 sampai jam 10-an ya, ini masih macet ya guys di sini. Jadi apa ya, seringnya sih pilih yang jam-jam malam aja kalau melihat sini sih, biar nggak macet. Tapi ini apa ya, yang jualan di pinggir jalan itu sudah banyak yang tutup. Oke, kita akan sampai ke titik nol Malioboro ya guys. Titik nol Malioboro, kalau lurus itu kita ke altar apa ya? Altar kayaknya.
Oke, ini dia titik nol Malioboro, guys. Oke, seperti ini. Sekarang posisi jam 10 lebih 43 ya. Kondisinya seperti ini, guys. Ini kalau jam-jam 7 sampai jam 10 ya guys, ini di sini ini benar-benar padat. Padat orangnya ini. Dan di jalan ini pasti macet kalau malam Minggu ya guys. Benar-benar nggak pernah sepi ya, kecuali PSBB ini kemarin. Kalau hari-hari biasa pun benernya juga rame sih kayak gini. Tapi nggak seramai malam Minggu atau pas weekend. Oke, hijau. Kita lurus, guys. Kita menuju ke altar. Belok kiri aja ya. Tuh, masih ramai guys di altar. Nih biasanya kalau anak-anak motor nongkrong nih sukanya di sini guys, di pinggir altar ini. Tuh kan banyak anak-anak motor, anak-anak fiksi. Di pinggir sebelah kanan ini guys, di pinggir lapangannya ini biasanya anak-anak motor nongkrong semua. Biasanya buat nongkrong juga buat kopdaran gitu loh, di sini, di sebelah kanan ini. Ini harap ngendi ge. Cecen golet gun puter balik. Padat merayap. Si puter sih, puter puter ya mas, punten. Oh, kita coba ke arah selatan ya guys. Ya biasa guys, riding gabut ya kayak gini. Sendiri, muter-muter sendiri, ngomong sendiri. Tuh anak-anak KLX. Masih ramai guys, posisi udah malam ya. Banyak anak-anak motor guys di sini nih. Ini ada CB, Satria, pokoknya banyak guys di sini itu tempat ngumpul-ngumpulnya anak-anak motor ya biasanya. Tempat kopdaran ya. Oke, kita belok kanan. King kanan ngendi cah? Cek aku mumet malah muter-muter. Muter-muter dewe. Balik lagi ke titik nol, guys.
kita belok kanan ya.